Itu ada satu video yang saya kirim tadi di grup WhatsApp. Video itu summarizing apa itu support vector mesin dalam 15 menit. Menurut saya, itu video yang terbaik yang saya pernah lihat. Jadi, dia ngejelasin problemnya, definisinya, algoritmanya secara uh, intuitif ya, supaya bisa kalian mengerti. <tuh> mirip dengan konten dari course kita minggu ke-8 ini dia lebih banyak animasi dan uh, penjelasannya juga sangat-sangat precise uh, lebih bagus dari start Quest Oke okay. uh, Apa itu support vector machine? jadi misalnya kita punya data di dua dimensi seperti gambar ini support vector mesin itu adalah mencari hyperplane, hyperplane ya. Kalau saya bilang hyperplane itu kayak ada bidang yang memisahkan antara data dengan kategori merah dan biru seperti kalau ada di gambar, ya. Jadi dia mencari hyperplane yang memisahkan data dengan margin yang maksimum. Nanti kalian akan belajar apa itu plan, apa itu margin, ya, apa itu support factor, bagaimana optimisasinya terjadi, dan bagaimana kalau case-nya uh, pemisahannya itu non Ya, itu akan kita bahas hari ini. Uh, prakteknya nanti ada tugas untuk PR-nya, untuk pertama kali kalian pakai support factor mesin. Support Vector Mesin ini adalah model yang sering sekali dipakai. Jadi kalau misalnya kita punya data dan harus lakukan klasifikasi atau regresi, uh, harusnya Support Vector Mesin ada dalam list kalian. Ya. Jadi ini adalah metode yang sangat populer, sangat powerful, oke? Okay? Yang nggak mungkin uh, di, tidak dipelajari oleh data scientist. Oke. Okay. Uh, kita start dari definisi terminologi apa itu faktor, dan hyperplane. kalau misalnya ada di gambar ini ada yang lingkaran itu adalah label 1 dan yang tanda plus adalah label 2. Oke. Okay. Kalau saya cari garis pemisah, saya asumsikanlah bahwa model yang saya pakai adalah linear model, saya cari pemisah yang memisahkan lingkaran data lingkaran dan data uh, plus ya itu banyak sekali opsi pemilihan parameternya misalnya sumbu x nya adalah x1 sumbu y nya adalah x2 maka dia akan membentuk satu garis itu akan membentuk ax1 tambah bx2 dikurang c sama dengan 0 oke tapi pemilihan nilai abc itu sangat tidak trivial ya kalau di linear regresi garis uh, parameter ABC dipilih dengan meminimumkan residual error atau jarak antara titik-titik data terhadap uh, garis hipotesa. Oke. Okay? Nah, tapi uh, di support vector mesin, idenya adalah, instead of kita nyari garis satu garis ya, bisa nggak kita nyari hyperplane? Hyperplane itu terdiri dari garis outer luar ya garis threshold yang putus-putus dan garis outer luar lainnya oke okay. jarak antara tengah garis threshold putus-putus ke garis boundary ya garis boundary bawah dan boundary atas yang garis abu-abu itu itu kita sebut margin oke okay. Dan titik data yang terdekat terhadap boundary, ya itu kita sebut support factor. Jadi ada support factor, itu adalah titik data terdekat dari uh, boundary. Dan ada garis threshold di tengah. Oke? Okay? Uh, kalau misalnya saya anggap modelnya itu punya parameter W, maka thresholdnya itu di saat W.x sama dengan 0 dan hyperplan uh, boundary-nya ada dua, yaitu di saat positif hyperplan W uh, dot, X minus 1 dan plus 1. Oke? Okay? Nah yang di tengah, threshold-nya itu pasti posisinya di tengah. Dan yang disebut margin, itu adalah jarak dari threshold ke boundary apa uh, negatif hyperplan dan positif hyperplan. Itu harusnya jaraknya sama, karena dia ada di tengah. Oke, okay. kadang juga disebut uh, hyperplane margin maximization karena tujuan kita itu membuat hyperplane yang marginnya maksimal. Oke, okay. jadi ini model yang diusulkan uh, oleh SV, SVM, dia memaksimalkan jarak antar hyperplane dan titik-titik data, ya. Oke, okay. jadi cari hyperplane dalam bahasa sederhananya ya. Cari hyperplane yang memisahkan data dengan margin maksimal. Oke, okay? margin itu jarak dari threshold yang di tengah di sisi boundary ke negatif hyperplane dan ke positif hyperplane. Oke, okay? kalau gambar ini kurang jelas, kalian bisa lihat di video yang tadi saya uh, kirim di grup. Nah, sebenarnya kalau lihat persamaannya atau modelingnya ini mirip dengan perceptron. Oke, okay? jadi kalau di perceptron sebelumnya kita pernah belajar multilayer perceptron bahwa kalau ada satu neuron digabung-gabungin itu jadi multilayer perceptron. Tapi kalau cuman satu neuron itu adalah single perceptron. Gitu ya. Single perceptron harusnya bisa merepresentasikan satu garis dengan persamaan w x tambah b. Oke, okay. sama dengan nol. Jadi, garisnya itu adalah wx tambah b, sama dengan nol. Nah, tapi kalau saya buat multiple garis, ada yang lebih besar dari nol, ada yang lebih kecil dari nol, ya, kita bisa bikin hyperplane dengan yang di tengahnya ini, decision boundary. Oke, okay. jadi sebenarnya mirip interpretasinya dengan perceptron, tapi kalau perceptron kita menggunakan... Optimisasi yang berbeda dibanding dengan SVM. Nah nanti kita lihat bagaimana problem optimisasi yang ada di SVM. Oke, okay. so asumsikan hyperplane itu adalah kotak ini di tengahnya itu decision boundary, pinggir-pinggirannya itu adalah negatif dan positif hyperplane. Oke, okay. jadi kita harus nyari yang mana yang paling maksimal marginnya. Oke. Okay. Nah, tentu saja kita harus pakai geometri untuk menentukan kalau kita ambil rumus geometrinya nih dari matematik, kalau ada satu garis, oke, okay, yang didefine dengan wx ditambah b, maka jarak antara sampel xi ya ke pemisah garis pemisah itu adalah r sama dengan w transpose xi plus b dibagi uh, div, uh, apa? magnitude dari w titik-titik okay. yang paling dekat terhadap hyperplane itu kita sebut sebagai support Factor Oke okay. di sini yang paling dekat justru yang warna merah yang dilingkarin dan biru yang dilingkari Oke okay. nah tujuan dari SVm adalah memperbesar margin ya cari margin maksimum ya yang memisahkan uh, cari margin maksimum dari hyperplan yang memisahkan data-data tersebut maka, sering, sering disebut dengan maximum margin classification atau maximum margin regression. ya Istilah-istilah dulu sebelumnya, tapi sekarang lebih banyak dikenal dengan nama uh, SVM. Oke, okay. maximizing margin ini tentu saja bagus ya, karena pemisahannya pasti sangat clear uh, dibanding dengan regresi. Ya, karena kalau regresi itu dia minimizing. Total cost atau perbedaan data ke jarak hipot garis hipotesa, tapi kalau ini lebih ke maksimal, maksimalkan margin classification support vector mesin. Oke, okay. in summary, itu maximize margin di sekitar garis uh, bidang pemisah hyperplane. Uh, decision function-nya itu uh, tidak berdasarkan semua data, ya. Jadi, kalau misalnya ada garis pemisah maka decision function itu hanya di-define by support vector yaitu jarak yaitu titik-titik data yang paling dekat terhadap hyperplane ya kalau regresi decision function ditentukan oleh semua data oke okay. ada plus ada minusnya tapi clear perbedaannya dengan uh, uh, linear model regression adalah ini hanya ditentukan oleh data-data terdekat dari hyperplan. Oke. Okay. Nah, pada saat penyelesaian penyelesaian optimisasi nanti, kita bisa mencari yang mana yang marginnya paling besar dengan cara menyelesaikan problem quadratic programming yang dihasilkan dari model ini. Oke. Okay. SVM hingga saat ini masih method yang paling sukses untuk text classification. Oke. Okay. Jadi dia berusaha memaksimalkan margin, ya, maximize marginnya dengan, oke, okay, dengan support factors yang terdekat. Oke, okay. karena banyak opsinya kita harus pakai teknik yang konsisten, algoritma yang konsisten, yang tentu saja basisnya dari geometri dan optimisasi. Oke. Okay. Karena mencari garis pemisahnya itu e, harus pakai algoritma, kita turn dulu masalahnya. Jadi, algoritmic problem setelah itu kita lihat apa algoritma yang bisa menyelesaikan. Oke, okay? dari definisi ada sebelumnya bahwa kita punya garis decision boundary di tengah, di saat dia sama dengan nol, dan ada negatif hyperplane, positif hyperplane di saat minus satu dan satu dan kita define nanti kita tentukan di mana vektor mesin apa support vektornya yaitu titik data yang terdekat dengan hyperplane jarak antara decision boundary yang di tengah wx tambah b sama dengan nol ke hyperplane yang positif dan negatif itu kita sebut margin dan margin itu kita pengen maksimalkan oke okay? jadi problem definisinya clear bahwa kita pengen memaksimalkan margin. Misalkan semua datanya at least uh, maksudnya dari distance satu dari hyperplane maka kita bisa tulis problemnya, constraint-nya, bahwa kita pengen wxi tambah b lebih besar dari satu jika yi-nya sama dengan satu atau labelnya sama dengan yang lingkaran, eh yang lingkaran merah. Dan wx tambah uh, kali xi ditambah b lebih kecil dari minus satu kalau labelnya yang minus satu. Oke? Okay? Untuk support vektor yaitu vektor titik-titik data yang terdekat terhadap hyperplane, oke? Okay? Kita bisa terhitung jaraknya itu sama dengan r sama dengan y dikali wx tambah b dibagi magnitude of w. Marginnya tinggal dibagi dua aja, Oke, okay. bisa dihitung dengan dua bagi magnitude dari W. Oke, okay. ternyata problem ini bisa kita formulate sebagai optimization problem. Oke, okay. di optimization problem ini masuk dalam kategori constraint optimization. Bahwa carikan saya W, parameter W dan B, sehingga C, 2 bagi magnitude W, itu maksimis untuk semua nilai XI dan YI. Oke? Okay? Dengan constraint, WXI ditambah B lebih besar sama dengan 1, jika Y sama dengan 1, dan WXI ditambah B lebih kecil dari 1, jika Y sama dengan 1. Oke? Okay? Nah, ternyata dengan lagrangian kita bisa define satu fungsi, ya, itu seperdua, way transfer way harus minimize untuk semua nilai xi dan yi. Itu ada di video tadi, bagaimana dia come up dengan so, uh, ini. Itu pakai teknik yang namanya lagrangian optimization. Nah, teknik untuk solving ini pasti banyak ya, uh, quadratic function. Kalian bisa search di internet bagaimana mencari, meminimal, meminimalkan quadratic function. Oke, okay. dengan constraint yang linear, itu adalah well known mathematical problem di dalam optimization techniques. Banyak algoritma yang sudah ada untuk ini ya. Enggak mungkin kita pelajarin satu-satu ya. Tapi yang paling uh, uh, sering dipakai itu adalah Lagrang multiplier Alpha. ya. Jadi Lagrang multiplier ini mentranslate problem optimization yang Uh, tadi untuk mencari margin maksimal, ya kan? Itu menjadi problem yang lebih sederhana. Oke, okay? jadi kalau dari problem di atasnya find w dan b sehingga c sama dengan seperdua w transport w itu diminimais, itu sama dengan find alpha sampai n. Jadi kalau kalian belajar Lagrangian optimization, kita bisa translate satu problem menjadi problem uh, lainnya yang lebih sederhana dengan uh, uh, Lagrangian multiplier, oke? Okay? Yang kita sebut alpha. Jadi sama dengan mencari uh, apa? Alpha 1 sampai alpha n dari satu fungsi q, ya, yang bentuknya uh, seperti ini. Nah, tapi yang di atasnya meminimize, yang di sini adalah memaksimize, dengan kondisi yang pertama adalah sigma Alfa y sama dengan nol, oke okay? dan uh, alfa i lebih besar nol, jadi dia harus positif nilai lagrangnya. Ya, kalau merasa aneh tentang teknik ini don't worry, tapi uh, in case kalian nanti butuhkan untuk melihat algoritma dari SVM uh, pada saat baca dokumentasi, ya kalian ada keyword mengenai lagrang multiplier. Yang uh, yang dipakai untuk menyelesaikan masalah quadratic optimization. Oke? Okay. At the end kalian tidak akan berhubungan nama matematika equation seperti ini. At the end kalian akan manggil fungsi di Python. Oke? Okay. Tapi again banyak orang yang cuma manggil-manggil fungsi tapi nggak tahu apa fungsi tersebut karena dia skip matematiknya. Saya sangat sarankan kalian tidak skip matematiknya. Karena hanya matematik, bahasa yang kita satu dunia udah agree bahwa itu adalah bahasa universal. Oke, okay? so dengan opti, uh, dengan Lagrangian optimization problemnya uh, harusnya solusinya w sama dengan alpha yi xi jadi lebih sederhana. Oke, okay? nah kalau kita tahu uh, nilai alpha karena Y, Y, kita kan, adalah data setnya ya. Nah, kalau alfanya udah ketahuan, gampang menghitung nilai w-nya, oke? Okay? Dan nanti fungsi klasifikasinya bisa menjadi lebih sederhana, f(x) sama dengan sigma alfa i y i x i transpose kali x ditambah b, oke? Okay? Again, semuanya nanti udah diimplement di dalam fungsi uh, Python, jadi kalian nggak perlu worry bagaimana implementasinya. Cuman untuk bisa baca dokumentasi dengan baik kalian harus mengerti formal definisinya nggak perlu dihafalin ya yang penting kalian tahu bahwa kenapa ada Lagrang di situ untuk menyederhanakan problem kuadratik optimization. oke? Okay? Nah, bagaimana seandainya uh, ada noise, ada outlier gitu ya bahwa training datanya Uh, tidak linearly separable, ada data misalnya ada data biru di dalam area merah, oke? Okay? Jadi dia noisy. Ada data merah di area biru, gitu ya. Nah ternyata udah bisa dihandle di, di SPM dengan definisi dari slack variable, oke? Okay? Jadi slack variable ini bisa ditambahkan untuk memisahkan misclassification ya atau noisy example. Dia bisa mengizinkan beberapa error atau beberapa misclassification tanpa merubah kualitas dari akurasi dari pemisahannya. Oke? Okay. Jadi ada slack variablenya itu bisa didefine. Nah, di saat ada istilah-istilah slack seperti ini, terus nanti kalian pakai library, terus kalian nggak ngerti, itu yang bahaya. Oke? Okay. Bahwa slack variable dia masih bisa define satu satu variabel yang menunjukkan seberapa jauh kita allow misclassification. Nah, itu yang sering disebut SVM soft margin classification bahwa dia tidak terlalu hard dari sisi marginnya. Soft margin classification bisa diformulasikan juga secara matematik yang dari old formula dia tambahin ada satu faktor kayak regularisasi ya. Ingat waktu kita belajar linear regresi ada tambahan faktor di objektifnya yang akan diminimize. Ini persis seperti itu. Jadi dia incorporating slack variable dengan konstanta C. Oke, okay? dengan penambahan slack variable yang harus diminimize, ya. Nah, ini penting kalian pelajarin sehingga nanti ada waktu kalian misalnya lakukan soft margin classification terus ada parameter C, ya kalian bisa paham oh itu kayak regularization parameter kayak regularization term untuk mengontrol supaya dia nggak overfit dan dia mengontrol supaya bisa menghandle misclassification, misclassified data atau menghandle uh, apa outlier ya atau noise oke okay? nah dual problem uh, problemnya akan uh, tetap diselesaikan dengan uh, teknik yang sama tapi seperti ada penambahan regularization ya nah tapi kalau kita lihat di sini ternyata slack variable ataupun lagrang multiplier-nya tidak kelihatan di situ ya oke okay. nah ternyata solusinya justru bukan di w-nya w-nya tetap sama tapi di bias-nya. bahwa nanti hasilnya Ya, itu justru dinilai biasnya, bukan dinilai parameter w-nya. Jadi antara hard margin dan soft margin perbedaannya nanti dinilai biasnya, bukan dinilai w-nya. Oke? Okay? So, classification dengan SVM itu sangat-sangat sering kita pakai SVM untuk classification hasilnya biasanya jauh lebih bagus dibanding model-model lainnya terutama untuk teks classification. Oke. Okay. Nah, kalau memang fungsinya hipotesanya adalah linear, kita pakai linear SVM. Oke. Okay. Nah, kalau linear SVM artinya kita mencari hyperplane. Kenapa disebut hyperplane bukan disebut garis? Karena datanya bisa jadi high dimension. Ternyata teknik ini saya tambahkan dimensi data pun masih bekerja atau masih well generalize. oke. Okay? Jadi, misalnya kalian punya data teks, kalian uh, dimensinya besar, apa yang bisa kita visualize di materi-materi sebelumnya itu kan untuk dimensi dua, dimensi tiga, dimensi ya. Tapi kalau udah banyak sekali dimensi datanya, udah susah kita visualize. Makanya disebut uh, hyperplane, oke. Okay? In summary, ya. Kita separating dengan hyperplane, oke? Okay? Kita maximizing margin, ya. Uh, dan akan turn problemnya jadi quadratic optimization problem yang kita solve dengan Lagrangian multiplier, oke? Okay? Optimization algoritmanya udah ada di library, jadi nggak perlu kalian worry untuk implement sendiri. Banyak sekali library SVM di luar sana, termasuk di dalam Scikit-learn yang sering kita pakai nah bagaimana seandainya datanya tidak bisa dipisahkan dengan linear hipotesis bahwa pemisahannya itu nggak linear gitu ya nah ternyata svm juga bisa mendukung non linear svm di saat datanya memang tidak bisa dipisahkan secara linear ya oke yang dilakukan di svm adalah kita map ya original features ke dalam hmm, bidang ya yang bisa dipisahkan secara linier. Contoh, saya punya data di sebelah kiri gambarnya ini. Kalau saya cari garis lurus yang memisahkan merah dan biru, itu sulit banget dan bahkan nggak mungkin. Karena lingkaran yang bisa memisahkan dia dengan baik. gitu ya. Nah, tapi bagaimana saya perform SVM untuk lingkaran? sementara SPM saya tadi itu untuk fungsi linear gitu. Nah yang dilakukan adalah mentransform dimensi feature space-nya, jadi ruang space-nya kita transform misalnya ke dalam satu koordinat baru yang ternyata memang bisa dipisahin lebih mudah secara linear. Oke, sini gambarnya seperti ini. Bagaimana kalau saya transform ke satu dimensi baru? Oke, kalau di sini dari dua dimensi, ketiga dimensi, dengan satu fungsi transformasi psi yang memetakan x ke uh, space yang baru. Itu yang kita sebut kernel trick ya, bahwa ada satu fungsi kernel di sini psi ya, yang mentransform dimensi x menjadi dimensi baru, oke? Okay yang uh, dengan cara menggunakan kernel map sebagai transformasinya bahwa dari dengan menggunakan kernel psi saya bisa mentransfer x ke satu space baru ya yang kita bisa define fungsi kernelnya seperti ini ya kernelnya nanti bisa kita pilih-pilih ya uh, jadi kernel function k di sini itu seperti kayak fungsi yang, ber, yang terdiri dari dua yang nanti di inner product untuk mentransformasi space-nya atau ruangnya ya atau koordinatnya. Contoh misalnya, saya punya dua dimension factor X1 dan X2 dan fungsi kernelnya saya pilih satu ditambah XI transport X pangkat dua. Oke. Okay? Nah, pada saat... Uh, kalau kernelnya seperti ini, kita bisa define uh, hasilnya. Kernelnya tinggal dikali ini, ditranspose, Gitu ya, nah, kita bisa define besinya, uh, ya, seperti ini. Dan setelah dia ada di features space yang baru, dia bisa dipisahkan secara linear dengan lebih mudah. Okay? Jadi, kernel itu ditujukan untuk non-linear SVM sehingga yang tadinya di di space sebelumnya tidak bisa dipisahkan secara linear bisa dipisahkan secara linear di space yang baru dengan cara menggunakan kernel kita bisa mentransform satu space ke space yang baru banyak sekali kernel di luar sana ya uh, yang bisa dipilih contohnya misalnya polinomial kernel, oke okay, radial basis function kernel dan banyak lainnya, oke okay. uh, saya kasih satu materi tambahan soal kernel untuk kalian bisa lihat di sini ya kita scan read ini hanya untuk referensi aja bahwa kernel itu adalah fungsi untuk bisa explain bahwa dari satu space kita bisa pindahin ke satu space sehingga pemisahan bisa terjadi lebih mudah di dalam space itu nanti coba lihat di sini uh, informasinya ada satu kernel yang sering sekali dipakai nanti kalian akan sering dengar pada saat belajar neural network dan belajar uh, deep learning yaitu RKHS reproducing kernel Hilbert space oke okay? Ini untuk topik advanced machine learning kalian bisa pelajari lebih lanjut mungkin pada saat kalian S2 atau S3. Kalau S1 kalian bisa cukup pakai polynomial kernel atau kernel-kernel lainnya yang memang praktikal sifatnya. RKHS itu banyak dipakai di high dimension terutama untuk membuat satu space dari high dimension menjadi space yang lebih mudah untuk kita uh, compute gitu ya. So homework buat kalian, eh learn itu ada contoh support vector machine library. Kalian harus coba di section 1.4, oke. Okay. Kalian jalanin aja contoh-contoh klasifikasi regresi dengan kalau ada outlier di saat kita pakai SVM ya. Jalanin code-nya masukin ke Google Colab submit ke Git gitu ya? Nah, sama ada satu tugas reproduksi SVM classifier tutorial dari Kaggle. Oke, okay. code-nya udah ada, tugas kalian copy paste ke new Google Colab, kasih komentar untuk nunjukin bahwa kamu udah ngerti ya. Kalau itu terus kalian lakuin, kalian akan sangat familiar dengan mesin learning modeling. Sebagai summary, SVM atau Support Vector Machine itu adalah mencari hyperplane dengan margin terbesar berdasarkan support vector. Support vector itu critical point yang paling dekat terhadap decision boundary. Oke, okay. untuk degree 1, SVM biasanya untuk linear classification, tapi kalau kalian menghadapi case di mana dia non-linear classification, disarankan pakai kernel sebagai cara yang powerful dan elegan untuk define similarity matrix. oke, SVM banyak dipakai untuk text classifier. Misalnya, kalian melakukan sentiment analysis ya, atau misalnya melakukan name entity recognition untuk check chatbot. Itu sering sekali pakai SVM. SVM ini sangat light compared to neural network ya, tidak semua problem bisa solve dengan deep learning. Kadang-kadang in practical in industry kita harus cari model yang lightweight dan bisa jalan di software kita dengan efisien. Oke? Okay? Kalau deep learning itu parameternya banyak sekali, butuh data banyak sekali dan lain-lain. Dengan SVM kita bisa lakukan kadang-kadang case yang sama yang dilakukan di deep learning, tapi dengan komputasi yang lebih murah, gitu ya. Banyak contoh implementasi eh, SVM, silahkan kalian coba-coba. Tapi eh, yang jadi standar biasanya untuk data scientist itu pakai Sky Learn. Tapi selain Sky Learn, kalian bisa cek banyak sekali svm SPM library di luar sana. Ya, Make sure kalau kalian pakai satu library, baca dokumentasinya. ya, Bukan cuma copy paste code, tapi baca dokumentasinya. Harusnya dari course ini kalian udah tahu istilah-istilah pada saat baca dokumentasi kayak kernel function ya kernel itu pasti ada satu fungsi untuk transformasi space oke okay? karena case-nya nonlinier kita bisa pilih beberapa jenis kernel bla 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 kalian juga harus selalu lihat bagaimana cara mengevaluasi hasil klasifikasi biasanya dengan five dengan cross validation biasanya di dokumentasi juga ada informasi soal validasinya kalau udah terbiasa baca dokumentasi, kalian bisa cek tutorial-tutorial uh, so, uh, di Kaggle dan kalian lakukan. Put ke Git ya untuk nunjukin bahwa kalian udah pernah melakukan klasifikasi menggunakan SPM. Oke, okay? saya close sampai di sini course-nya. Uh, Silahkan kalau ada yang mau bertanya, kita masih punya waktu untuk tanya-jawab. Silahkan. Bapak izin bertanya. Yeah. Um, itu kan tadi yang ada di contoh PowerPoint itu kan ada yang satu dimensi tadi ada sempat ada gambarnya dua, dua dimensi ada terus um, yang tiga dimensi uh, apa yang susah dipisahkan diubah jadi tiga dimensi dibatasi dengan sebuah bidang dua dimensi seperti itu kalau misalkan tadi katanya juga eh, SVM juga bisa digunakan untuk dimensi yang tinggi nah untuk yang di, kasus dimensi yang tinggi itu sendiri gimana bapak? Oke SVM itu eh, misalnya saya untuk image ya misalnya image-nya 32 dua kali tiga itu kan dimensinya udah nggak bisa kita gambar ya, oke? Yang kita bisa gambar secara visual itu paling banyak juga tiga dimensi gitu ya? Tapi kalau dimensinya udah tinggi, itu sulit untuk kita visualisasikan. Nah, tapi SVM algoritm itu berjalan berapapun jumlah dimensinya. Jadi misalnya misalnya image classification pakai itu sebelum ada neural network kita pakai banyak pakai SVM. Gitu ya. Tentu saja nggak bisa divisualisasikan lagi, Sinta, kan? Karena gambar, gambar udah high dimension kayak gini kan, coba gimana coba mau divisualisasikan gitu ya. Tapi algoritma dari SVM itu tetap berjalan. Oke? Okay? Jadi uh, yang bisa, yang ditunjukkan di slide itu pasti dimensi-dimensi kecil. Nah yang perlu kalian pahamin sebenarnya di area mengenai Uh, kernel gitu ya. Saya mungkin saya ulangin soal kernel. Kita lihat slide tambahan yang ada di materi kalian. Week 8, di sini ada slide kernel yang ini juga yang dipakai untuk ngejelasin ke anak-anak di Samsung mungkin saya go through sini untuk jawab pertanyaan dari Sinta oh salah dokumen kernel oke okay. oke okay. Jadi, ini extension dari SVM tapi untuk non linearity separation, ya. So, kalau misalnya saya punya satu fungsi ini, uh, satu data kayak sebelah kiri itu, ya, saya plot di dua dimensi, pakai Cartesian koordinat, oke. Okay. Agak sulit kita pisahkan kan, dengan satu single hyperplane, ya. Nah, tapi dengan transformasi, anggap saya anggap ada fungsi psi di tengah itu, yang saya define sebagai x1, x2, x1 kali x2. Oke. Okay? Tentu saja akan jadi tiga dimensi, kan? Nah, tapi di tiga dimensi itu saya bisa nyari bidang yang memisahkan merah dan biru dengan lebih gampang. Oke. Okay? Nah, fungsi yang di tengah itu yang melakukan transformasi itu kita sebut kernel contoh lain misalnya untuk di uh, uh, dokumen gitu ya. Misalnya saya pengen count objek di dalam satu teks gitu ya. Dan uh, buat jadi histogram misalnya ada berapa jumlah kata cat, dog, vari gitu atau objek cat, dog, vari dalam situ gitu ya. Nah, dengan... Karena kita bisa compare objek-objek itu dalam basis fitur, dan sehingga kita bisa punya uh, method yang lebih baik. Oke, jadi intinya adalah ada satu fungsi yang mentransform dari input space, jadi dari ruang space yang ada dari data kita, ke feature space. Oke, di mana waktu di feature space itu saya bisa perform SVM, oke, algoritma SVM masih berjalan dengan baik. Jadi sering dikombin dengan SVM tapi pakai kernel method. Oke. Okay. Nah, kernel ini bisa dianggap juga sebagai similarity measure dari data point di dalam input space. Oke. Okay. Biasanya di define secara inner product. Jadi kalau ada satu fungsi, itu kernelnya biasanya inner product, ya. Dan kita bisa pilih fungsi-fungsinya sesuai kebutuhan. Oke, nah, pertanyaannya tadi uh, memang tidak bisa kita visualisasikan banyak. Kita maksimum visualisasi itu cuma di tiga dimensi, gitu ya. Tapi kalau udah di image, kita udah nggak bisa uh, uh, lakukan. Nah, tapi pada saat kita hadapin case image biasanya mereka udah nyediain kernel-kernel yang bisa kita coba untuk melakukan klasifikasi. Oke, jadi tinggal dipakai kernelnya karena mereka sudah proven misalnya untuk image processing kernelnya bagusnya ini, untuk text processing bagusan yang ini gitu, fungsi kernelnya. Setelah itu nanti kernel itu akan mengupsize yang tadinya dari dimensi rendah menjadi dimensi lebih besar tapi di dimensi lebih besar ini kita bisa define hyperplane-nya. Oke? Okay? Sebenarnya sama aja ini, ya. Ini cuman di transform dari dimensi dua dimensi ke tiga dimensi. Tapi di tiga dimensi saya bisa nyari hyperplane. Di sini agak ya, nggak bisa karena nonlinear, gitu ya. Oh baik bapak. Jadi SVM work untuk dimensi tinggi, contohnya uh -huh. klasifikasi gambar. Oh bapak, untuk SPM itu sendiri berarti dia unsupervised ya bapak? Dia tetap supervised karena ini kan sebenarnya data-data titiknya ini yang warnanya ini kan labelnya ya. Dia tetap supervised learning. Oke. Okay. Nah, kenapa kita pakai? kernel? karena saya tidak bisa karena algoritma dari SVM itu kan mencari hyperplane, oke? Okay? Di saat saya tidak bisa mencari hyperplane karena polanya itu non-linear, kayak contoh di data ini ya, saya nggak bisa dapat garis yang memisahkan merah dan biru, kan? Di sini. Nggak bisa saya cari, kan? Tapi kalau saya transform dia dengan kernel C, menjadi tiga dimensi, oke? Okay? Transformasinya tadi yang uh, kita lihat ini ya, tiga dimensi. Ternyata di dimensi feature space baru, saya bisa cari bidang yang memisahkan dengan gampang. Oke, okay? jadi non-linear SVM itu adalah menambahkan kernel untuk mencari feature space baru, sehingga algoritma SVM-nya bisa berjalan. Ini contoh untuk dua dimensi, ketiga dimensi. Oh baik, Bapak. Um, Bapak izin bertanya lagi. Berarti ya SVM itu untuk klasifikasi saja ya, Bapak? Tidak untuk regresi? Ya, biasanya untuk klasifikasi. Baik, Bapak jelas. Terima kasih. Ya. Oke. Uh, nanti coba praktek di sini ya. Ini SVM dia pakai untuk data prediksi. Pulsar Star dataset, oke. Okay. Kalau kalian punya contoh-contoh SVM lain dari Kaggle juga boleh. Semakin banyak kalian praktis pakai SVM library, itu akan semakin ngerti untuk klasifikasi. Oke. Okay. Sebaiknya juga cari contoh yang ada kernelnya. Jadi kalau masuk ke Kaggle, misalnya kalian bisa search misalnya radial basis function kernel. itu salah satu kernel yang sering dipakai namanya radial basis function. Ini, ini dia ada pakai kernel. Oke. Okay. Di banyak contoh-contoh di Kaggle kalian bisa coba ini data setnya. Dia lakukan EDA dulu, oke, okay, dia cek. Nah, dia separating features-nya. Oke, okay, baru dia panggil SVM dengan default parameter. Akurasinya sekian. Dia coba pakai kernel. Waktu dia pakai kernel, artinya dia transform feature space-nya. Oke. Okay. Dia dapat. Terus dia pakai lagi kernel-nya RBF. Oke. Okay. Dia dapat. dia pakai kernel polinomial. Jadi ada beberapa pilihan kernel yang disediakan oleh library, kalian bisa coba untuk dapatin akurasi yang lebih baik. Kenapa begitu? Karena algoritma penyelesaian kuadratik programming di SPM itu berlaku untuk semua dimensi space. Jadi algoritma itu tetap berjalan walaupun dimensi uh, space-nya itu kalian ubah. Jadi pemilihan kernelnya itu salah satu ...functionality di dalam SVM library. ya? Dicari contoh-contoh yang... ...pakai kernel juga... ...pada saat kalian membuat latihan... ...SVM kalian. Ada lagi pertanyaan lain? Tanya sedikit, Pak. Boleh, Hansel. Berarti yang dilatih itu cuma... ...posisi hyperplane aja ya... ...yang kalau kita training itu, tapi bukan fungsi dari kernelnya itu ya? Kernelnya itu kita pilih kan? Oh, manual ya Pak itu Iya itu hyper itu parameter gitu maksudnya pe, kita harus pilih gitu secara manual. Oh, Oke okay. masih Pak. Ya. jadi kayak kamu kebayang kalau kernel itu wah ini kalau saya di dimensi di di space atau di ruang kartesian itu jelek. Saya coba pakai transformasi gitu. Transformasinya itu kernel, ya. Makasih, Pak. Biasanya untuk tuning, bisa oh ternyata nggak bisa pakai langsung, pakai linear, hyperplane, uh, karena ruang, karena polanya non-linear. Jadi pilih kernel-kernel uh, lainnya. Biasanya kalau image processing, ada kernel yang direkomendasiin, ada teks, ada kernel yang direkomendasiin, tapi itu pilihan. So. Oke, okay. ada lagi yang mau nanya? SVM ini mandatori buat any uh, data scientist ya karena kita kemarin belajar pertama decision tree, oke? Okay? Uh, varian dari decision tree udah pasti random forest, bahwa tree-nya kita jadi forest gitu kan? Forest itu kan uh, kumpulan pohon gitu, yang kita randomize. Nah selain itu ada ensemble model kita pakai boosting algorithm yang sering disebut extreme gradient boosting. Jadi tree-nya itu kita ensemble, kita gabung-gabungin dengan boosting algorithm. XGBoost, ya. Setelah itu hari ini kita belajar SVM pakai dengan ada untuk non-linear pakai kernel, ya. Jadi kadang kalau kita dapat data dan kita harus modeling itu Guideline-nya adalah start dengan model yang sederhana, seperti linear model. Ingat, waktu belajar linear model, tuh oke. Okay. Setelah itu, kalian coba extreme gradient boosting, kalian coba juga SVM, nggak ada data scientist itu stick dengan satu model. Oke, okay. dia pasti cari model yang terbaik yang bisa punya akurasi terbaik dan generalisasi terbaik. Dan SVM pasti ada ada on the list gitu ya. Oke, okay. ada lagi yang mau nanya? Izin bertanya, Pak. Boleh ngomong. Uh, apakah SVM itu jika dibandingkan dengan Random Forest itu memiliki komputasi yang lebih berapa? Uh, kalau lihat dari splitting algorithm di Random Forest atau di Decision Tree, gitu ya, sama algoritmanya optimisasi kuadratik dari SVM. SVM harusnya lebih murah. Berarti emang, kalau untuk uh, klasifikasi seperti computer vision itu, emang lebih cocok pakai SVM, ya Pak? Uh, bisa dibilang tergantung datanya, ya. Kalau jumlah datanya banyak. Itu mungkin pilihan pertamanya, neural network. Oke, okay? kita akan bahas itu minggu depan, mulai belajar neural network, convolution neural network, lebih tepatnya untuk image. Kalau untuk teks, itu lebih tepatnya recurrent neural network, kita juga akan pelajarin basicnya ya. Nanti kalian akan belajar lebih banyak saat belajar deep learning. Nah, jadi kalau untuk image, biasanya tergantung jumlah datanya. Kalau jumlah datanya cukup banyak, oke, okay? kita biasanya pilih neural network. Tapi tidak, apa? Banyak case kita nggak punya data cukup banyak, oke? Okay? Yang kita lakukan adalah kita pilih features dalam data tersebut. Kita bisa pakai computer vision misalnya milih fitur gitu ya. Secara manual nih. Setelah itu kita pakai SVM untuk lakukan klasifikasinya. Oke. Okay. Nah, mas masalahnya pemilihan fitur secara manual itu itu non trivial kan? Misalnya apa sih fiturnya satu image gitu kan? Warnanya kah atau density-nya kah atau apanya gitu ya. Itu itu susah sekali dilakukan. Akhirnya orang sekarang cenderung milih deep learning dengan berasumsi datanya bisa ditambahin gitu. Oke. Okay? Tapi tidak semua case itu terjadi. Banyak teknologi kita deploy hanya dengan SVM untuk image classification. Berarti kalau untuk yang menggunakan uh, machine learning yang biasa seperti SVM atau random forest itu emang emang perlu kuat di EDA-nya berarti apa ya? Edanya sama EDA sama features sama features engineering ya. Hmm. Kalian pilih features apa yang dimasukin ke dalam SVM itu yang susah itu. <laughs> SVM-nya sendiri ya tinggal manggil fungsi gitu kan. Pertanyaan besarnya apa yang kita masukin? Karena kalau image-nya kita masukin misalnya 32 kali 32 kan features-nya banyak banget kan. Jadi biasanya dia pilih dulu features-nya sebelum dia masukin ke classic machine learning ya. Setelah dapat features, baru dia masukin. Kalian bisa cek itu di tutorial-tutorial SVM yang untuk image, biasanya ada tahap edanya. Itu milih features, paling yang dia masukin features-nya 10, 5, atau some. Ya, nggak banyak lah features. -nya. Nah, dengan begitu dia bisa melak tetap melakukan klasifikasi walaupun datanya kecil. Nah, tapi karena adanya deep learning ini. Uh, terutama neural network base-nya, orang lebih cenderung uh, nyari lebih banyak data gitu. Karena neural network itu kayak brute force. Loh. Selama punya data ya dia pasti bisa pisahin, dia bisa classify, tapi butuh datanya banyak. Contoh misalnya kamu mau bedakan anjing sama kucing. Kalau neural network, at least kamu punya 500 data. Tapi dengan SVM mungkin 50 data cukup. Tapi PR-nya adalah milih fitur. <laughs> Itu juga PR tersendiri gitu kan. Di... Ada plus minusnya lah ya. izin bertanya lagi pak, silakan. Uh, gimana kalau misalnya kita pakai machine learning biasa, tapi kita uh, treatmentnya itu kayak deep learning gitu, kita kasih banyak uh, data. Nah, itu gimana, Pak? Jadi, gimana? Gimana uh, misalnya? Kan kalau kita pakai machine learning biasa, kan harusnya seperti yang Bapak bilang tadi, kan uh, ada PR-nya uh, dengan trade-nya itu, kita bisa pakai lebih sedikit data, kan? Nah, gimana kalau kita pakai machine learning biasa, tapi datanya kita banyakin gitu, Pak? misalnya 500 kayak oh, di planning. Itu ke, kamu lihat uh, pelajaran kita sebelumnya tentang curse of dimensionality ya. Bahwa proses di dalam machine learning itu itu bukan banyak banyakan uh, data gitu. Bahwa saya tidak butuh data the whole universe untuk mengambil pola dari data tersebut. Oke. Okay? Kita cuma butuh data yang optimal. Problemnya nggak ada uh, sulit untuk kita hitung data optimal misalnya pertanyaannya adalah berapa sih data yang dibutuhkan oleh SVM untuk bisa dapat akurasi yang baik gitu kan nah itu ada ada tekniknya yang disebut uh, VC dimension jadi kamu bisa search di internet nanti VC dimension untuk SVM ada rumusnya berapa kira-kira estimasi ya jadi ada general formula untuk visi dimension untuk SVM, gitu ya. Nah dari situ kamu dapat estimasi oh kira-kira segini jumlah datanya. Nah problemnya kalau untuk neural network itu susah banget kita hitung visi dimensionnya. Ya, jadi uh, kita berlomba-lomba punya data sebanyak-banyaknya. Nah, tapi sekarang itu researcher lagi mempertanyakan itu. Masa kita cuma nama-nama data aja dulu kerjanya gitu ya. Saya gambar dulu Google. Jadi <tuh> waktu kalian belajar sebelumnya yang soal curse of dimensionality So, kalau saya punya features dan akurasi itu kan polanya itu dia jadi kayak ini kok nggak bisa saya hapus bentar. jadi misalnya sumbu X nya ini jumlah fitur sumbu Y nya uh, akurasi ya sumbu x-nya ini jumlah fitur. Nah mesin learning modeling itu waktu fiturnya kecil, ke okay, akurasinya kecil pasti. Oke, okay. sumbu x-nya ini fitur, sumbu y-nya akurasi. Semakin saya tambah fiturnya, biasanya akurasi naik. Tapi kalau saya tambah terus dia nggak naik terus, ada saatnya dia turun. jadi gini bentuknya, oke? Okay? Nah, waktu kita modeling machine learning itu kita harus nyari jumlah fitur yang optimal, yang akurasinya paling bagus, oke? Okay? Nah, kalau di machine learning klasik kamu bisa hitung estimasi jumlah fitur ini di mana posisinya, pakai visi dimension. Contoh misalnya untuk uh, ya SVM. Ada raw calculation-nya. Okay. Untuk menghitung visi dimension-nya, jadi ada estimasinya. Tapi kalau untuk neural network, susah. Jadi visi dimension of SVM itu equivalent dengan kernel K kira-kira sekitar segini. Dan kita bisa estimasi kira-kira berapa jumlah data yang kita butuhkan untuk svm nya Nah masalahnya kalau jual network gitu ya, itu sulit untuk diukur visi dimensionnya. Jadi menambahkan data tidak mesti harus tidak mesti menghasilkan akurasi yang lebih baik. Atau menambahkan fitur ya, Hai, Pak. Biasanya kita selalu ada dalam kondisi datanya nggak cukup. Misalnya kamu kerja untuk apa ya, data medical gitu ya. Untuk nge-labelnya aja harus manggil dokter. Dokternya harus kita bayar per jam kan. Jadi data labeling itu costly sehingga tidak mesti kita harus uh, nambahin data ya kalau misalnya datanya kurang banget dan mahal banget ya opsi kita adalah cari model yang masih bisa bekerja walaupun datanya segitu oke okay? <tuh> jadi kita nggak butuh data in the universe semuanya harus kita kumpulin supaya akurasinya terbaik justru kita cari matematikal model yang bisa support data kondisi data kita <tuh> Dulu waktu pemilu kan juga kalian lihat ya, misalnya jumlah pemilih ada 20 juta, sebenarnya di 200.000 pemilih itu kalau kita predik siapa yang menang itu udah nggak berubah sebenarnya. Jadi saya nggak butuh 20 juta data. Oke? Okay? Akurasinya nggak berubah, misalnya di atas 1 juta data juga udah nggak berubah gitu. Jadi we don't need the whole data in universe. Untuk estimasi pola yang ada dalam data tersebut, oke. Nah, hari ini kalian belajar satu teknik yang sangat powerful, namanya SVM untuk klasifikasi. Jadi, kalau ada case, kalian harus klasifikasi teks, kayak sentimen analisis, atau bikin chatbot, kalian butuh ner gitu ya. Put SVM on the list karena sangat powerful. Karena dia bisa memisahkan linear dan non Oke. Oke, okay. eh, ada lagi? Oke, okay, kalau nggak ada, uh, saya serahkan waktunya ke kalian untuk latihan sebanyak-banyaknya. Put dalam kalian punya git, anggap git itu CV-mu. Puan sekalian kerja nanti gampang sekali untuk berdiskusi dengan interviewer gitu ya mengenai skill atau pengetahuan yang kamu punya. Nilai is one thing ya, tapi banyak saya sebab di Samsung R&D kita selalu hiring ya. Problemnya adalah even dikasih code-nya disuruh jelasin itu nggak bisa ya. Nah pro apa data science AI engineer itu bukan programming task. Code-nya kamu misalnya cari SVM cari di internet pasti dapat. Tapi kalau ditunjukin code SVM suruh jelasin ini parameternya ini apa? Ini apa? Itu yang jauh lebih penting. Bukan code construction, oke? Okay? Jadi uh, make sure kalian ngerti konsep dari machine learning modelnya sehingga waktu nyari code itu kalian bisa paham ini code-nya apa. Kalau tadi lihat di SPM, pasti ada optimization parameternya, kayak misalnya kalian nambahkan tadi untuk regularisasi, ya ada faktor C, nah itu waktu baca dokumentasi kalian harus clear situ. Kalau udah baca dokumentasinya baru coba-coba cari source code-nya. Oke, jadi jangan dibalik-balik belajarnya. Oke, okay, kalau sudah uh, kita close uh, sesi minggu ke 8 ini, minggu depan karena ada Lebaran, kita off dulu ya. Saya ucapkan uh, selamat Lebaran Idul Fitri buat yang merayakan. Nah, kita ketemu lagi minggu depannya lagi, dua minggu ke depan, kita udah masuk ke neural network. Oke. Okay. Uh,